Salah sepak bola ya. Tadi ada dua match ya dari leg pertama Liga Champions babak 16 besar. Ada Lazio ketemu Munchen. Ya, Munchen ini gue bilang di tangannya Tuchel bukannya makin bagus tapi makin stagnan ya dari sisi permainan. Dan ini persis ketika Tuchel ini di akhir pertandingan yang bersama Chelsea itu terlalu banyak ini ya, terlalu banyak permasalahan sehingga para pemain nggak bisa konsisten lah. Dan kali ini gue bilang terlalu keras ya, kemarin terlalu memaksakan formasi yang ada sehingga para pemain pun gue bilang nggak terlihat nyaman lah. Apalagi yang dihadapi tadi kan gue bilang Lazio, Lazio ini di Serie A lagi hancur banget. Dan tadi gue bilang Lazio pun menampilkan nggak sebagus itu, cuman yang namanya Munchen ini ya lagi berantakan. Dan mereka juga dirugikan di mana Upamecano salah satu bek andalannya kena kartu merah. Dan ya gue bilang Munchen ini tahun ini selesai udah, udah susah juga. Walaupun gue bilang di leg kedua mereka punya harapan bisa menang. Lalu PSG ketemu Sociedad ya, ini memang beda kelas lah antara PSG sama Sociedad. Tadi gue bilang apa namanya, Sociedad ini kan salah satu tim kuda hitam ya di Liga Champions musim ini. Cuman gue bilang dari sisi kualitas permainan, dari sisi pemain beda satu level di bawah PSG. Yang membedakan adalah ya faktor Mbappe itu. Dan kalau gue bilang PSG pun dari sisi kualitas pemain nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Cuman ya mereka sih setidaknya sudah lebih aman menang 2-0 di kandang sendiri. Jadi di kandang Sociedad ya mereka tinggal jaga performa aja nanti. Oke,